Halo semua, kembali lagi di channel gue. Ya, kali ini gue mau memberitahukan tentang update COC 2017, teman-teman. Dan ini dia misteri kapal rusak, teman-teman. Ini dia, saya akan menjelaskan tentang misteri kapal rusak ini, teman-teman. Apa sih kegunaannya dari kapal rusak yang ada di sebelah kiri pojok map di game Clash of Clans? Kalian semua pada bertanya-tanya pastinya, dan saya akan menjawabnya di sini. Oke, sebelumnya banyak penggemar Clash of Clans yang menanti adanya perang lautan. Namun tentu saja hal itu tidak mungkin karena pihak Supercell sudah menyediakan game penyerangan jalur laut, yaitu Bombback, teman-teman. Namun dalam bocoran update COD yang terbaru, ada sebuah fitur menarik yang muncul, kapal karam atau shipwreck di sisi map sebelah kiri, nantinya akan berubah menjadi laut. Kalian pasti menunggunya, teman-teman, dan dapat sebuah kapal rusak yang nantinya bisa kita perbaiki. Jadi kapal rusak nanti itu, atau kapal rusak ini nanti bisa kita perbaiki dengan biaya 50.000 gold saja, teman-teman. Sangat murah sekali kan. Tapi minimal ya, buat teman-teman yang sudah bisa mengakses atau bisa memperbaiki kapal rusak ini, minimal ya 4. Belum jelas apa kegunaan dari kapal ini, teman-teman. Yang jelas bukan merupakan unit untuk menyerang atau bertahan, teman-teman. Kemungkinan besar sih kapal ini akan menjadi quest harian atau misi harian, teman-teman. Tambahan untuk para pencinta Clash of Clans, semuanya spekulasi lain, kemungkinan kapal ini akan menjadi alat untuk menjelajah clan lain. Wow, sangat keren sekali. Semoga saja itu terjadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian saja video dari saya, teman-teman. Kalau kalian ada yang tahu tentang kegunaan kapal ini, silahkan komentar di bawah, dan nanti saya akan memberitahu kalian tentang bocoran props-props atau pasukan apa saja yang akan segera update di 2017, teman-teman. Mungkin beberapa hari lagi akan update props apa saja yang naik level atau lebih dari itu, dan ada spell baru, teman-teman. Kalian bisa lihat di deskripsi clan. Oke semua, kalau kalian suka video saya, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, teman-teman, untuk update video saya selanjutnya. Oke, bye.